set yang pertama tadi dalam pertarungan yang cukup ketat sekali antara kita selalu berhadapan dengan Kodam Diponegoro. Wali bola sudah dikuasai dan ditimang-timang dari seorang toser handalan dari kita, seorang Riko. Kali ini satu gemburan dengan pergerakan paling-paling dari Kodam 4 ini tidak mampu dibaca dari pemain kita dan akhirnya berdekatan 1-0. Iya, toser handalan asal dari Kodam 4 kali. Iya, kembali kurang sempurna pergerakan servis dari serangan dari dan mampu menyamakan kedudukan kali ini 1-1. Inang kali ini cuma bola, cermat sekali pasingnya. Inang satu penawaran kembali, sampai keras masih di sana ada seorang pasar handalan dari seorang Fugo. Satu penawaran kembali, lagi-lagi masih mampu diselamatkan. Sampai keras, apa yang terjadi? Kedudukan kali ini sama-sama kuat dan kedudukan 2-1. Kurun 10, di sana ada seorang Gila. Inang cuma bola, cermatkan datanya bola di pasir sama libero dari Diponegoro. Satu sebuah keras yang mampu mereka barisan pertahanan dari Kodam 4 Diponegoro. Dan kedudukan kali ini 3-1. Satu penyelamatan bola, cermat sekali kontrol dari para pemain Kodam dari bawah. Bola servis keluar dan kembali orang Tata di sana cermat sekali dengan bola satu kemudian kembali satu sekeras crossing dilepaskan saja dan mampu agar bukan kali ini 4-2. Satu penyerangan kembali tempuran demi tempuran masih mampu dibangun satu sekeras masuk tadi lepaskan saja dari serang Zobi dan akhirnya mampu menambah angka kembali kemudian sama kuat dari terpaut satu angka saja satu pergerakan satu langkah demi selangkah apa yang terjadi lalu ini mampu dieksekusi dengan sempurna para pemain dari Vita dan kedudukan 5-3. Berbulan enam di sana ada seorang cacing masih mampu menambah angka kembali dan kedudukan kali ini 6-3. Masih seorang cacing cermat sekali dengan bola satu penyelamatan bola dari Kodam Batari mampu mengecoh barisan pertahanannya dari Vita 4-6. Bola dikuasai dari Kodam 4 Diponegoro satu pasing dari sebelah dan seorang Fugo namun apa yang terjadi bola bergulir di atas net namun jatuh di luar garis lapangan dan menambah angka 5-6. Pergerakan dari mampu dibaca oleh Diponegoro yang memberi bola kembali sampai sekeras apa yang terjadi tahu luncurkan saja tanpa basa-basi crossing dari pemain yang satu ini seorang Zidan mampu meneroboskan barisan pertahanannya dari Kodam 4 Diponegoro. Bali orangnya 4 satu sama sekali. Variasi yang indah, variasi demi variasi dilepaskan dan 6-7. Hal ini ada seorang lalu pemegang bola cermat sekali dengan bola seorang variasi yang indah tidak mampu dibaca cermati para pemain dari Kodam dan kedudukan kali ini 8-6. Bola masih dikuasai dari pemain Vita dan kali ini nomor pun 8 ada seorang Zidan di majalah bola luncurkan bola cermat sekali seorang Ian membagi bola dengan penuh ketenangan apa yang terjadi variasi dilepaskan dari anak-anak dari Vita Solo dan akhirnya mampu meninggalkan sekolah-sekolahnya kali ini 9-6. Awi 9 buat Vita pasangnya kurang sempurna satu kemudian dari mampu menambahkan angka kembali
satu sebelah keras masih diselamatkan, namun pergerakan bulan kurang berhati-hati dari para pemain kita tadi, dan kedudukan kami 7-10. Oh, ini servis yang sempurna sekali dibangun oleh para pemain dari Diponegoro. Satu bola potong yang masih mampu dikejar. Lalu ini sang passer andalan melakukan smash-nya. Apa yang terjadi? Penyelamatan bola. Terlambat sekali penyelamatan bola dari seorang Tatang Tari. Dan kedudukan kali ini 8-10. Kodam Diponegoro melakukan servis mencoba. Oh, namun apa yang terjadi? Kurang sempurna, antar pentur dalam net tadi, dan kedudukan 11-8. Pasar Handalan asal dari Vita masih sempurna sekali, selamat passing yang indah, satu sempurna, namun keluar apa yang terjadi, kali ini 12-8. Satu pergerakan dari seorang Rikiko, namun masih keluar, dan apa yang terjadi? 9-12. Iya, perserangan asal dari Kodamba Diponegoro menimang-imang bola, angkat tinggi ke atas setelah bola, satu sekeras, masih mampu diselamatkan di pasir yang sempurna, jatuh tertahan kembali, namun apa yang terjadi kali ini? Kontrol yang kurang sempurna, bola yang kurang mampu dicangkul Soleh Ianari. Dan terjadi ini 13-9. Ayo pasir yang sempurna, satu sekeras, bola potong yang dilepaskan oleh Tatang Tari, 10-13. Satu sekeras, masih dikasih bola oleh seorang Riko, namun kontrolnya kurang sempurna oleh Tatang Tari, dan akhirnya kedudukan kali ini 14-10. Sekusi bolanya, namun masih keluar
Riko kembali membangun serangan masing-masing dan semula satu penyerangan kembali pergerakan demi pergerakan dan tatang dari Mamar mampu dibaca dan akhirnya kemenangan kali ini 19 melawan 15. Riko, pasing yang kurang sempurna dibangun dari Diponegoro lagi-lagi meninggalkan lima angka lagi dan terjadi time out kembali. Dan kembali masih bola dikuasai oleh serang Riko, serangan asal dari Vitala ini mengular. Apa yang terjadi? Eksekusi bola servis dibangun dari Riko tadi belum mampu menempatkan di posisinya. Dan terjadi kali ini 16 melawan 20. Ian terlambat sekali. Lalu Ian kembali, namun barisan pertahanan dari Umpan ini mampu diterobos dan diterjang saja kemburan demi kemburan dari Kuta Solo. 21 melawan 16. Satu tekanan kembali. Bola yang sempurna. Dan mampu wakil kedudukan 25.